Pemirsa, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-111 tahun anggaran 2021 di wilayah Kodim 0212 Tapanuli Selatan sudah dimulai sejak pra TMMD karena mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler 111 tahun anggaran 2021 di wilayah Kodim 0212 Tapanuli Selatan sudah dimulai sejak pra TMMD karena mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti halnya pada saat ini, pengerjaan pembukaan jalan sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter sudah mulai dikerjakan. Eksavator pun juga sudah mulai melakukan kegiatannya dalam pembukaan jalan di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasanuddin Siregar, operator eskavator, mengatakan bahwa ia juga berharap dalam pengerjaan pembukaan jalan ini dapat diselesaikan sebelum penutupan TMMD sehingga dapat digunakan oleh warga dalam pengangkutan hasil bumi. Operator alat berat berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapsel. Mudah-mudahan dalam pembukaan jalan ini dapat terlaksana sesuai yang kita harapkan, sehingga TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapsel dapat tercapai dengan baik. Kendalanya cuma apa aja dia, Pak? Hujan, kalau hujan kita nggak bisa kerja. Kendala satu lagi, banyak mata-mata air sama lumpur. Satunya lagi, ini kan pegunungan dia, Bang. Iya, Pak, iya, Pak. Berarti banyak bebatuan, batu gunung dia, besar-besar batunya, Pak. Dari Tapanuli, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.